Ini dari Jonggol, Pak ya? Pagi-pagi juga datangnya nih. Biasanya siang ya. Berapa orang, Pak? Empat. Empat. Satu truk ini. Ini berapa sapi, Pak? Buat di sini berapa? Empat. 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 Sapi di sana ada juga. Apa di sana nurunin apa ya? Sapi juga. Memang agak gelap nih ya. Habis sebelum subuh ini sudah datang. Oke dah, nanti dilanjut. Oh, berarti ini satu. Aduh, gelap nih bos. Ini belum turun nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa jumpa lagi nih bersama Marbot Bakal. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, diberikan kesehatan sama Allah, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Oke guys, saya sekarang berada masih di lingkungan masjid ya, mungkin sajalah. Oke ya, sekarang untuk kegiatan meliputi hewan korban nih guys ya, jangan kemana-mana, jangan bosan dan jangan sungkan untuk apa Marbot Lokal, di like and comment ya. Ini bocah-bocah tuh oke. Saksikan terus pantaunya Marbot Lokal Korman Sapi. Ini Marbot. Oke guys, ini sapinya sudah datang tapi belum semua ya. Belum semua, semuanya 14 korban sapi. Baru ada 10, 4 lagi guys belum datang. Kambingnya juga udah ada sih. Jangan kemana-mana ya, lihat terus dong. Oke, maklumlah di sini banyak anak-anak gitu ya yang pengen dilihat, pengen masuk juga nih sama Marbot Lokal gitu. Oke ya, tuh di belakang tuh sapinya tuh. Oke dah. Oke guys, kita lihat dulu nih korban kambing. Tuh kambingnya kecil bener ini, lihat. Aduh. Tuh ya, tuh tuh ah ya tuh. Oke guys, kita hitung nih sapinya nih. Satu, dua,
3, 4, 5, 6 nih. Oh. 7. Oh. 8. Eh, 9. 9, 10. Ya, semuanya 10 korban sapi. Semuanya 14, guys, tapi belum ada 4. 4 lagi ya. Masih baru 10 yang udah datang. Oke. Nah, lingkungannya. Tuh. Maksudnya. Oke. Halo, guys. Iya, kalau di sono kelihatan. Pokoknya kalau nggak di sono nggak kelihatan. Ini datangnya malam sekitar jam 4. Nanti saya kasih cuplikannya ya. Cuplikannya ada. Ini kamera depan belakang banget. Oke, jadi enggak bisa ngerekam pas penurunan ya. Karena datangnya malam. Jadi subuh ya. Jadi enggak bisa ini. Ada sedikit lah saya rekam cuman karena gelap begitu ya. Ini bocah-bocahnya pada ikut-ikutan nih. Namanya binatang Wita, Bang. Ya. Namanya Wita. Namanya Ita. Hmm. Bintang Wita. Wita, Jess. Wita Tang. Jess, mani, Bang. Ikutin. Biar rajin, guys, tuh. Mau kasih minum. Tapi tolong. Tapi rajin. Bapak, Nenek Alif. Kasih minum loh. Jangan dimainin, kasih minum. Oke, sini kamar mandinya nih, tempat wudunya. Nanti kan. Ambil lah. Kalau mau minum ambil aja sendiri. Oke, guys, ini semuanya lagi dalam persiapan buat besok ya. Caranya potong korban. Nah, ini ruangannya juga tuh. Ruangannya disiapin. Udah ada ember tuh ya. Ember nih timbangan, guys. Ya. Buat timbang daging. Nah, ember di sini. Ini timbangan juga nih, guys. Timbangan juga nih. Semuanya plastik ada tuh. Ya. Plastik ember buat nampar, buat ngambilin daging. Semuanya udah disiapin, guys. Ini sembako. Masih real. Kerja mah dimanggil buat utamanya. Masyaallah, buangnya. Alhamdulillah. Iya. Sehari bisa 100 dari siapa? Alhamdulillah. Ini baju yang lainnya yang tambang dari bapak nggak perlu. Iya. Oke, guys. Ada impak 5 juta, guys. Alhamdulillah, guys, ya, berkah ya. Semoga yang impak itu diberikan rezekinya lagi sama Allah, diganti berlipat-lipat ganda ya. Oke, ini semuanya dalam proses pembangunan. Oke, Pak Ji. Makan dulu, Pak Ji. Oke, makan dulu. Oke, guys. Makan dulu nih. Nah, Pak Haji. Makan dulu. Ya, makan dulu. Ya. Sip, makan dulu. Dari CMP Wijaya Teknik, Pak Haji Leo, menyerahkan 5 juta untuk melunasin utang ini. Impak tuh Pak Ji ya. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin. 5 juta. Nanti tadi yang sudah berapa? Mungkin ya ada 5 kali ya tinggalnya. Alhamdulillah untuk aqua sudah 23 bungkus. Terus kopi tadi satu ada satu bus. Iya, teh satu. Alhamdulillah ini ya. Teh gula ada. Dari semuanya dari hamba Allah ya. Iya. Kadah alhamdulillah rabbil alamin. Maaf yang ini untuk puasa.
Iya, iya, oke, Pak Ji. Pak, kita makan dulu dah. Iya. Oke, guys. Ya. Oke, guys. Duitnya sudah diterima sama ketua bendahara nih. Pak Haji Kosasi. Yang impak tadi 5 juta. Nanti jual kalender 2022, nanti dia gambarnya foto-foto kegiatan kita, yeah. Dari mulai itu bukannya bagian peri, Pak? Hah? Bukannya bagian peri? Emang ada nggak data-datanya nanti? Bangunin. Enggak. Mas, bangunin, Mas. Oke, bangunin. Oh, gila, bangun. Oh. Itu sapi apa kebo? Kebo. Sapi. Sapi, bukan kebo. Kita lihat kambing ya, semuanya 14 ekor, ini baru 11 ekor sapi. Jadi nanti suatu saat perubahan terus ada. Tadi 8 kambing nih, sekarang udah 10, guys, nambahan terus. Ini udah 10 kambing ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halo, Bang. Ya. Oke, guys. Halo, Bang. Semuanya 10 kambing korban. Nanti ada tambah lagi kemungkinan. Ini baru malam takbirnya ya. Malam takbiran, Bang. Paginya bisa nambah lagi. Sapi 3 ekor belum datang. Semuanya 14 lah, 14 ekor sapi ya. Oke, itu yang ada di marbot lokal. Korban sapi semuanya 14 ekor. Iya, malum ya, adanya begini nih, kebanyakan anak-anak kecil ya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.